bagaimana cara Kak Reno agar tetap konsisten untuk selalu disiplin? Balik lagi, skrupnya harus dipaksa untuk ya jangan dilonggarin gitu. Kita kan maksudnya apa dalam melakukan kegiatan sehari-hari itu pasti ada jenuh, ada saat semangat, tapi kurang lebih naik turunnya tuh ada garis standarnya. Yang penting garis standarnya ini yang jangan turun. Kalau naik tuh tentu boleh gitu. Tapi kalau turun ya itu memang memang harus dari willingness ya. Saya rasa kalau manusia tuh ingin banyak kan orang kayak apa buku The Secret dan lain-lain. Maksudnya ya kalau punya impian diucapin aja terus, dilakuin aja terus, didoain aja terus. Itu memang ada betulnya gitu loh. Karena itu selalu ada di benak kita dan itu yang menjadi goal, tujuan kita gitu. Jadi secara natural dan harus memang dipaksa sedikit lebih dipush daripada orang-orang lain itu ya willingness-nya itu loh. Apa sebetulnya kan ujung-ujungnya kita mau atau enggak kan? Betul. Kalau mau kita pasti menemukan caranya, gimana caranya supaya bisa gitu. Jadi Jadi pertama memang itu sih. willingness-nya dulu ada, kemudian yang kedua harus dipaksakan untuk membiasakan diri gitu ya. Yang ketiganya mungkin komitmen dalam diri sendiri aja untuk ya memang gue harus punya prinsip disiplin gitu. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.